Berusia 64 tahun, Angela Merkel, kanselir Jerman sejak tahun 2005 hingga sekarang. Angela merupakan kanselir wanita pertama Jerman dan orang pertama mantan warga negara Republik Demokratik Jerman yang memimpin Jerman setelah reunifikasi antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Ia juga adalah wanita pertama yang memimpin Jerman sejak negara itu menjadi negara kebangsaan yang modern pada tahun 1871. Dari Eropa, kita beralih ke Amerika Latin. Dilma Rousseff merupakan presiden wanita pertama di Brasil. Ia menjabat sebagai presiden sejak 1 Januari 2011 sampai pemakzulan dirinya pada 31 Agustus 2016 lalu. Sebelum menjabat sebagai presiden, wanita 71 tahun itu pernah menjabat kepala staf kepresidenan dari tahun 2005 hingga 2010. Dilma juga pernah menjadi seorang gerilyawan Marxis yang sempat mengalami penyiksaan pada tahun 70-an karena melawan rezim militer diktator Brasil. Selanjutnya, Christine Lagarde yang saat ini menjabat sebagai Menteri Urusan Ekonomi, Keuangan, dan Perindustrian Prancis. Dia juga sekaligus bos dari Dana Moneter Internasional atau IMF sejak tahun 2011 lalu hingga sekarang. Lagarde adalah perempuan pertama yang pernah menjabat Menteri Urusan Ekonomi dalam kelompok ekonomi G8 dan menjadi perempuan pertama yang menjabat pemimpin IMF. Wanita yang Februari lalu berkunjung ke Indonesia ini pernah menduduki tempat ke-17 sebagai perempuan yang paling berkuasa di dunia menurut majalah Forbes di tahun 2009.